Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini edisi mencari spot. Jadi teman-teman ini sudah agak sore. Terus keliling-keliling kita. Jadi kalau tidak ada yang tunjukkan, susah juga kita cari-cari spot sendiri itu. Ini spot ini nanti kita terus juga. Oh, bagus spotnya ini, teman. Sebenarnya banyak di sini spot-spot itu. Cuma kami kita tidak tahu kan. Ya, kalau kita mau tahu ya, kita jelajahi lah, keliling-keliling. Cuma keliling-keliling tuh memakan waktu juga. Kadang setengah hari, kadang satu hari. Ini aja sampai satu hari keliling cuma cari spot aja. Ini ada lihat kan anu tadi gabus. Danau semua sana mungkin tuh. Cuma dari jalan. Jadi edisi hari ini cari lokasi, paman. Hah? Cari lokasi pemasangan bubu ya, paman. Iya. Jadi kita tidak sembarang juga kan pasang bubu. Iya. Percuma juga pasang bubu baru tidak ada hasilnya. Biar bagaimana tetap juga kita tes tempat. Gitu. Menghasilkan. Kita bisa kita tentukan bahwa itu harus berhasil atau enggak. Apa bedanya siang malam? Gitu juga kita pasang bubin, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak ada. Oke lah, teman-teman sambil jalan kita. Tarakan ini kalau di peta dunia itu titik aja dia. Iya, oh, kawan. Iya, Tarakan ini pulau aja, Pak. Jadi dikelilingi laut. Dikelilingi laut. Kalau satu hari kita putar Tarakan ini bisa? Kalau kita pakai kendaraan speedboat itu sekitar 1,5 jam. Wih. Mesin 40. Kecilnya. 40 PK. Di pulau ya, Pak, ya? Iya. Pulau satu-satunya tuh pulau satu-satunya jadi kota atau gimana? Iya, kota Tarakan nih satu-satunya mungkin di dunia kota ya, pulau yang jadi kota. Karena terus itu termasuk kota yang terkaya 18 di Indonesia. Tarakan itu Kalimantan apa, Pak Man? Kalimantan Utara. Itu provinsi terbaru. Baru sekitar berapa tahun dia?
dibentuk. Oke lah teman-teman, sampai di sini dulu perjalanan kita mencari spot. Sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.